Cimo! Cimo, kamu di mana, Cimo? Cimo! 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 Cimo, kamu di mana? Cimo! Sepertinya Nabila lagi sendirian. Gak ada tanda-tanda Maya ataupun Bude. Cimo! Anissa? Om, om kok bisa ada di sini? Iya om, kebetulan lewat terus lihat kamu. Kamu ngapain di sini? Anissa lagi nyari Cimo om. Anak kucing yang kemarin. Dia kabur dari rumah. Anissa udah cari kemana-mana tapi gak ketemu. Udah, Anissa gak usah khawatir. Nanti Cimo pasti pulang lagi ke rumah Anissa. Percaya sama om. Oh ya om, kemarin om kemana aja? Bude Anissa padahal mau kenalan loh sama om. Kan kemarin om udah bilang kalau om lagi sibuk. Anissa, lain kali kamu gak boleh berdiri sini di jalanan. Bahaya loh. Iya om. Mendingan... Gimana kalau sekarang kita makan es krim? Yuk! Yuk! Anissa! Aduh, bocah ini yang dito ya! Kalau pergi tuh nggak pernah pamit. Kayak gini nih, kalau apa-apa selalu dibelain sama Maya. Jadi nggak ada hormat-hormatnya sama Bude. Anissa! Lihat aja, nanti kalau ketemu tak jewer bocah ini. Anissa! Ih! Anissa! Loh, kok nggak panas sih? Apa jangan-jangan gasnya mati ya? Oh iya. Juga. Itu ngapain ya? Kok bolak-balik sih? Udahlah. Anissa suka es krim ya? Suka banget, Om.
nanti ada es krim yang lebih enak lagi. Om bakal beliin kamu. Karena Om gak mau kamu sedih karena kehilangan... Siapa? Cimo. Cimo. Iya, Om. Sabar ya, Nabila sayang. Bapak bisa berikan apapun yang Nabila mau. Dan Bapak udah merencanakan sesuatu untuk memisahkan Nabila dari Ibu. Bapak akan mengambil Nabila setelah kalian di luar kota. Biar Ibu kamu mengira kehilangan kamu di luar kota. Dengan begitu, Ibu kamu gak akan pernah mengira kalau Nabila Bapak bawa lagi ke sini. Oh ya Om. Maaf ya Om, Anissa harus pulang. Anissa takut dicariin Bude. Om mau mampir gak ke rumah Anissa? Biar Anissa sekalian kenalin Om sama Bude Anissa. Kapan-kapan oke? Karena Om lagi sibuk. Atau sebentar lagi Om anterin kamu pulang, tapi Om gak mampir. Iya gak apa-apa kok Om. Makasih ya Om udah mau anterin Anissa. Nanti Om anterinnya di gang deket rumah aja. Oke. Ya udah yuk. Kamu gak mau pesen dulu es krim ya? Udah deh. Pastiin Maya jadi pindah apa enggak. Jangan sampai kehilangan jejak. Kalau sampai kehilangan jejak, habis gua sama Faris. Ayo oncom abang. Kenapa kok melihatnya gitu amat? Abang, maaf dah, kita kan udah dua kali ketemu ya bang ya? Oh iya. Jangan-jangan kalau udah dua kali ketemu mah kita jodoh kali ya? Ada-ada aja nih Mpok. Bang, kalau kita sekali lagi ketemu, ntar jadi bonusnya jangan-jangan ke pelaminan ya bang. Lucu sih Mpok. Mpok, saya mau nanya Mpok, kalau Astuti masih ada di kontrakannya? Ngapa bahasnya itu sih? Orang lagi bahas yang lain. Dia lagi pada gak ada di kontrakan. Mau ngapain sih? Pada kemana, Pok? Pada kemana? Ya kagak pada kemana-mana emangnya. Pindah, kagak pindah. Jadi begini, si Anissa apa ya katanya? Ngejar kucingnya kabur. Ya itu dia jadi pada nyari si Anissa. Gini aja dah. Daripada abang keluar di sini nih kepanasan, mendingan abang mampir yuk ke rumah saya. Enggak. Makasih. Saya masih banyak urusan. Jangan begitu. Tadi saya habis goreng tahu. Cobain dah, enak banget. Cabenya juga baru-baru pada dicabut. Mana ya? Iya. Masuk. Kebetulan lapar dah. Sikat. Sebentar ya. Oke. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama, terima kasih. Permisi. Tiba-tiba aku kepikiran Maya soal cerita mantan suaminya. Halo. Mai. Kamu di mana, Mai?
kok suara kamu begitu? Kamu baik-baik aja, Mai. Saya baru kena musibah, Mas. Saya nggak tahu gimana, tapi gerobak saya tiba-tiba kebakaran. Sekarang saya lagi di ojek. Saya lagi mau jalan pulang ke kontrakan. Astagfirullahaladzim. Mai, kamu tenang dulu. Sebentar lagi saya sampai ya. Saya langsung jalan sekarang, ya? Terima kasih banyak, Mas. Assalamualaikum.